diakibatkan. Oke, tampang dia kan kalau ini buat aku sendiri. Udah ya. Teriyaki abis. Ini makan saya. Oh, siang kita kasih dulu yuk. Kasih dulu, baru kita tukar makan. Hai Pak Bisa, siang ini Bang El mau makan siang. Cuman biasa sebelum makan siang kita harus cek tensi dulu. Karena kalau tensinya bagus, dia bebas pilih makanan kesukaannya. Kalau tensinya sedikit lebih tinggi, sedikit aja ya, aku yang memilihkan dia makan. Ya jadi, ayo kita lihat. Biasanya yang aman tensinya berapa tuh? 120 plus 90 itu batas normal. Tapi kalau udah 121 aja, itu aku yang milih. Pokoknya harus kalau bisa di bawah 120. Jadi tensi dia itu adalah hidup dia, jadi aku benar-benar yang menjaga banget jangan sampai tensinya itu melonjak. Karena kalau tensinya melonjak itu bisa mengakibatkan serangan yang keempat, kan gitu. Dia pakai kayak bom waktu. Jadi aku harus benar-benar menjaga tensi dia supaya tetap tensi dia bagus banget. Bagus sih. 198. Nah, you win today. Jadi sekarang kan bola dah. Lihat kan tampang dia kan kalau udah dia itu tensinya bagus tuh, begitu kelakuan Abang L kalian ya. Adik-adik Abang sudah kalian tahu. Tapi kalau udah tensinya tinggi, dia enggak terima. Bisa diulang sampai 5 kali. Dia bilang, "Ini alat salah." Tuh. Cuman musuh utamanya tuh garam. Garam dan emosi. Iya bang. Kalau emosi itu menaikkan peran darah. Jadi abang tuh gak boleh emosi. Abang doa dulu deh. Makan doa dulu ya. Sekarang setiap makan acara yang nyuapin apa gimana? Sama abang-abang. Itu apa sama kata? Ini buat aku sendiri. Jadi ikan. Ikan. Dulu aku coba dulu ini basi apa enggak. Kan komplit banget sih. Bentar, basi. Doyannya. Jadi ini ikan asin, tapi dia enggak asin bang. Karena enggak asin, cocok buat pengidap yang tinggi kayak dia. Jadi lewat sana. Ini produksi ku sendiri. Enak. Doyan. Favorit ya. Iya, dia kalau makan ini bisa dua ini sendiri ya. Tunggu sini. Aku masak gak ada duit. Oh, kamu masak lagi loh. Ini gak bisa dibilangin. Udah ya. Aku habisin ya. Udah ya. Udah ya, itu crunchy loh, apa-apa.